Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Puluhan ribu hadir rumah terbuka PN, tanda sokongan rakyat Selangor kata Muhyiddin Yassin. Pengurusi Perikatan Nasional optimis dengan kebanjiran orang ramai pada majelis rumah terbuka PN malam tadi bakal memberi isyarat positif terhadap gabungan itu pada pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin melahirkan rasa kagum dengan kehadiran puluhan ribu rakyat Selangor ke majelis itu bagi menyemarakkan semangat ukhuwah, mengeratkan silaturahim serta persaudaraan, bukan sahaja sesama Islam tetapi sesama rakyat Malaysia. Saya dapat lihat kehangatan sambutan ini ketika dalam perjalanan ke majelis ini dengan kendaraan sesak di sepanjang jalan. Kehadiran puluhan ribu rakyat yang memenuhi dewan dan kemah di luar menjadi petanda awal sokongan luar biasa rakyat Selangor kepada PN menjelang PRN tidak lama lagi. Saya yakin jumlah kehadiran yang luar biasa pada malam ini insya Allah akan diterjemahkan dalam bentuk undi kepada PN pada PRN nanti. Dengan izin Allah, kita akan tawan Selangor dan Negeri Sembilan selain mengekalkan kerusi di negeri-negeri yang telah kita kuasai sebelum ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini.